The first military evacuation plane has touched down in Germany from Sudan. It's one of three German flights carrying more than 300 people in a high-risk operation. Daring evacuation of the American embassy in Sudan. U.S. Special Operations Forces, including the Navy's elite SEAL Team 6, were involved in the planning and the execution of the operation. President Biden personally signed off on the mission on Friday. More than 100 Special Ops Forces, including the Navy's elite SEAL Team 6, successfully carrying out the operation. Several other countries, including Italy, France, and the UK, now racing to evacuate their embassies. Koordinasi dengan 5 perwakilan kita di luar negeri kita terus perkuat, yaitu dengan KBRI Khartoum, Riyadh, Kairo, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah. Koordinasi juga kita perluas dengan KL lain, terutama dengan TNI guna membahas evakuasi ke Indonesia. Saya sudah lakukan komunikasi dengan Panglima TNI yang menyatakan siap untuk membantu. Evakuasi di Sudan ini juga sangat tidak mudah. Evakuasi dilakukan di tengah pertempuran yang masih terus berlangsung. Saya terus mengikuti jam per jam proses evakuasi. Saya juga terus melaporkan proses evakuasi ini kepada Bapak Presiden. Komunikasi terus dilakukan baik di Sudan untuk memastikan jalur aman dan jaminan keamanan bagi WNI. Saat ini saya berada di Bandara Soekarno-Hatta, persiapan menuju Labuan Bajo dalam rangka pengecekan persiapan terakhir menjelang KTT ke-42 ASEAN. Alhamdulillah, pada pukul 01.00 dini hari waktu setempat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di kota Port Sudan yang terdiri dari perempuan 273, laki-laki 240, dan balita 25 orang. WNI yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood, dan staf KBRI beserta keluarganya. Ini adalah evakuasi tahap 1 yang dipimpin langsung oleh Dubes RI di Khartoum. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan bus sebanyak 8 buah dan 1 minibus KBRI. Evakuasi tahap 1 ini berangkat dari Khartoum pada Minggu tanggal 23 April pukul 08.00 waktu setempat atau 13.00 waktu Indonesia Barat. Waktu tempuh perjalanan darat dari Khartoum ke Port Sudan memerlukan waktu sekitar 15 jam atau sekitar 830 km melalui kota Atbara, Damir, Miswar, dan kota Sawakin. Saat ini, 538 WNI tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju Jeddah melalui jalur laut. Rekan-rekan media yang saya hormati, rencana awal seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakue lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap. Terdapat 289 WNI lainnya yang sebagian besar adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Untuk itu saya himbau agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri, mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum. Dubes RI di Arab Saudi dan Konjen di Jeddah juga melakukan komunikasi dengan otoritas di Saudi untuk memastikan proses lanjutan berjalan dengan baik. Rekan-rekan media, tim kecil perbantuan untuk evakuasi juga telah bergerak, baik yang dari Jakarta dipimpin oleh Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan tim perbantuan dari Riyadh dan Jeddah.
tim evakuasi juga akan berangkat menuju Jeddah dengan pesawat TNI Angkatan Udara yang terdiri dari tim pengamanan TNI, tim kesehatan dari Puskes TNI, dan personel dari Kementerian Luar Negeri.